pimpam. Layang-layang aku gak mau terbang. Ya kak, aku udah capek. Santi, tukar je lah tongkat ajaib tu. Dah tak ada kuasa. Enggak, ini kesayangan aku. Suka hati kau lah. Kawan-kawan, mari lumba layang-layang. Jom! Tunggulah Upin Ipin datang. Boleh main sama-sama. Mana diorang ni? Susanti, betul-betul. Ish, mana ni? Ipin, jumpa tak? Kat sini tak ada. Banyak agaknya kita simpan. Entahlah, tak ingat dah. Lama tak main. Seronok kan dulu kita main? Pin, pin, pom. Pin, pin, pom. Yelah, tengok muka akak macam tu buat kita orang terkejut. Betul. Apalah akak ni? Ish. Akak, belakang almari tu ada benda. Dia bunyi tok-tok-tok. Pergilah tengok. Ish, tepi-tepi. Pin-pin-pok. Ha, pergilah tengok. Gila. Tahu tak apa. Kak, betulkan balik almari ni. Boleh. Oh, Meji nak betulkan balik, opah belum ajar. Jadi, tolaklah sendiri ya. Ha 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 ha!
Kalau nak hentikan barang berterbangan tanpa tongkat ajaib, kena cakap. Tengok. Apa yang tunjuk? Ini
Inilah Azee yang paling hebat waktu tu. Betul? Semua orang takut dengan dia. Tak apa-apa. Terima kasih kerana anak-anak telah lepaskan nenek dari penjara buku ni. Jadi, untuk meraihkan hari yang gembira ini, nenek masak sup istimewa. Dan kita makan sama-sama, ya? Apa ni? Mesti sedap ni. Nak masak kita ke? Nenek pun dah lama tak ada tetamu. Pin, pam. Pin, pam. Jangan ketawa. Dulu, nenek adalah ahli sihir yang tersohor. Nenek boleh buat apa yang nenek suka. Tapi sekarang, tongkat ajaib nenek sudah dirampas. Nenek mesti dapatkan balik tongkat ajaib itu. Tapi, sementara itu... Pin, pam. Pin, pam. Kenapa tak jadi ni? Lepas! Pin, pam. Jangan lari, cepat. Yang telah hilang kuasa sebab salah guna. Dengar ni, bila kita ada kuasa, gunalah untuk membantu, bukan merosakkan. Kalau tak, itulah akibatnya. Tolong. Hiduplah dia bersendirian. Semua kuasanya dah dirampas dengan tongkatnya sekali. Atuk, siapa yang ambil tongkat ajaib dia? Adalah. Dah, mari balik. Jom. Thank you.
ini. Balik tongkat aku. Tolong! Wah, pagi-pagi dah datang dengan pakaian cantik ni. Nak ke mana? Atuk lupalah tu. Ha? Lupa apa? Kan Atuk janji nak bawa kita orang jalan-jalan. Tengok bandar sakti durian terapu. Ha? Suka, suka. Atuk, pernah masuk rumah ni nanti. Ada pertandingan. Siapa menang dapat hadiah. Batu dia lima sakti. Batu dia lima? Ni kalau jual, kaya aku. Kita orang pun nak main. Boleh, boleh. Yang penting kat sana nanti, jangan merayau. Dan dengar cakap Atuk. Faham? Faham, Atuk. Sekarang korang tunggu. Atuk nak bersiap. Kecilnya. Mana muat? Tak apa. Saya besarkan. 2-3 anak ayam. Pin. Sudah salah. Dah. Tepi. Itu nak buat. Jom. Sedia. Betul-betul macam durian terapu. Selamat datang ke rumah sesat. Sesiapa yang masuk dan berjaya keluar dari rumah sesat ini akan mendapat hadiah istimewa. Batu dia lima sakti. Mesti lepasi 3 pintu berkunci. Saya bawa itu batu. Kongsi.
Aku tak jadi masuklah. Takut sesat. Nanti tak boleh keluar. Tak jantanlah kau. Jantan. Nah, ni ada peta. Kita ikut je. Hah? Marilah cepat. Macam senang je. Aku ikutlah. Dalam. Orang masuk, Atuk tunggu kat luar. Tunggu. Kat sini. Ayo. Apa buat kat sini? Kalau dah datang. Aku mesti dapatkan batu delima sakti. Manusia itu aku yang paling berkuasa. Kau pasti tewas, Tok Dalang. Tibalah masa untuk aku membalas dendam. Apa yang terbakar tu? Tongkat! Ini bilik cermin? Kita cari pintu keluar lain. Tapi di mana ya? Kita dikelilingi cermin. Mana mimpi? Macam akulah. Nak keluar, kena cari kunci dan pintu keluar. Ha, mari jalan. Penatnya. Bila boleh keluar ni? Apa benda Sesiapa yang gagal akan terus dibawa keluar dari rumah. Yang lain semoga berjaya. Itu
macam suara nenek kemarin. Cucu, cucu, dah setiga nak main dengan nenek. Dua, tiga, habislah kita. Tengok tu. Nanti gagal. Macam mana nak kalahkannya? Magic pun tak berkesan. Aku ada satu cara. Apa dia? Wah, Upin memang bijak. Shh. Mana cucu nak lari? Mana cucu nak lari? Upin, cepat-cepat! Selamat. Bilik apa ini? Ini bilik tak air. Kenapa aku? Kita kena lawan dengan binatang berkaki lapan. Mak, oi.
binatang apa tu? Korang tak apa-apa? Mana Upin dan Ipin? Upin Ipin ada dekat dalam dengan Nenek Kebayan. Apa? Upin Ipin. Batu delima yang betul. Ada. Akak-akaknya kat mana ya?